Ini adalah OnePlus 7T, kulminasi usaha rekaan dan kejuruteraan kami yang direka khusus untuk mereka yang seperti kami dan sentiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik. Itu adalah kata-kata semangat pada kotak OnePlus 7T ini. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zahar. Hari ini kita akan lihat OnePlus 7T iaitu set rasmi Malaysia. Tanpa buang masa lagi, mari kita lihat apa yang terdapat dalam kotak. Jadi inilah yang terdapat dalam kotak OnePlus 7T, iaitu satu kotak kecil dengan kad kata-kata aluan, buku keselamatan, buku waranti, pelekat baharu OnePlus dengan logo yang lebih material design, kerangka pelindung silikon dengan SIM pin, kabel warp charging dan pengecas warp charge 30T, yang mana warp charge 30T ini adalah sedikit lebih pantas berbanding dengan warp charge 30 yang diperkenalkan pada OnePlus 6T McLaren Edition dan juga OnePlus 7 Pro. Dan yang akhir sekali adalah peranti OnePlus 7T itu sendiri. Jadi mari kita lihat apakah yang menarik pada OnePlus 7T. Sekali imbas dari bahagian depan peranti ini tidak beza pun dengan OnePlus 7 yang biasa. Yang membezakan rekaan OnePlus 7 dengan OnePlus 7T adalah bahagian kamera belakang, iaitu bonjol bulat yang besar ini yang menggabungkan 3 lensa. Lensa utama adalah 48MP, lensa kedua adalah 12MP telefoto dan lensa yang terakhir adalah 16MP sudut ultralebar. Di bahagian bawah terdapatnya kekisi pembesar suara, USB-C dan juga slot kad SIM. Pada kamera atas tiada kamera pop naik kerana OnePlus 7T menggunakan kamera bertakuk. Di bahagian sisi yang pertama terdapat butang kuasa dan juga OnePlus Alert Slider. Di sisi lagi satu adalah butang aras suara. Dan itu saja, secara keseluruhannya masih sama dengan OnePlus 7. Apa yang menarik dengan OnePlus 7T ini adalah dalamannya seakan OnePlus 7 Pro tetapi sedikit lebih baik. Pembesar suara yang pertama menggunakan pembesar suara stereo dengan pengoptimasian Dolby Atmos. Kemudian, kita akan hidupkan peranti ini dan lihat skrinnya. OnePlus 7T kali ini menggunakan panel Fluid AMOLED 6.55 inci. Kenapa Fluid AMOLED? Kerana peranti ini menggunakan skrin dengan kadar segar 990Hz yang sama kita lihat pada OnePlus 7 Pro. Jadi segala tatalan, prestasi, apabila kita buka aplikasi, tatal kiri kanan, atas bawah menggunakan kawalan gesture, ianya akan menyeronokkan, lancar dan pantas. Keluar saja kotak, OnePlus 7T ini sudah pun menjalankan Oxygen OS 10 berasaskan Android 10. Ini bermakna defaultnya adalah kawalan gesture, tapi tidak ada masalah, pengguna masih lagi boleh memilih kawalan navigasi biasa yang menggunakan butang kembali, butang home dan juga butang recent app. Apa yang menarik, buka saja talang aplikasi akan terdapat satu aplikasi baru, Game Space, yang mana ia adalah satu mod permuah khusus untuk OnePlus. Sebelum ini, mod permuah ini perlu diakses daripada talang notifikasi. Tetapi kini dengan trend mode gaming yang sedang menjadi-jadi, OnePlus terus bina satu aplikasi yang meletakkan semua permuah dalam satu tempat. Sebabkan peranti ini adalah 90Hz, jadi apabila kita pilih natal, ia sungguh lancar dan seakan bermain dengan fidget spinner. Kemudian, bateri pada peranti ini adalah 3800mAh, iaitu sedikit lebih besar berbanding dengan OnePlus 7. Peranti ini dijana dengan Snapdragon 855 Plus. Ini bermakna prestasinya adalah lebih hebat daripada OnePlus 7 Pro dan juga OnePlus 7. Kemudian, storan dalaman pula adalah 128GB dan memori adalah 8GB RAM. Itu adalah variasi yang akan dijual di Malaysia tidak lama lagi. Secara keseluruhan, OnePlus 7T ini adalah gabungan daripada OnePlus 7 dengan OnePlus 7 Pro tetapi dengan rekaan kamera yang sedikit pelik. Bercakap mengenai kamera, apa yang baru pada OnePlus 7T ini adalah mode makro yang telah OnePlus tambahkan. Lebih mengejutkan, mode makro pada peranti ini menyokong ketiga-tiga lensa, iaitu lensa biasa, lensa telefoto dan juga lensa ultra sudut lebar. Night sight juga telah diperbaharui, begitu juga dengan mode portrait. Lain-lain adalah sama sahaja seperti mana yang anda lihat pada peranti-peranti OnePlus. Warna yang saya pegang ni adalah warna Glacier Blue, yang mana adalah seakan dengan warna Nebula Blue tetapi lebih lembut. Dan permukaannya adalah lebih licin dan menangkap kotoran cap jari berbanding dengan OnePlus 7 Pro. Buat masa ini tiada lagi harga yang diumumkan, tetapi peranti ini dianggarkan akan dijual pada bulan November bersama-sama dengan OnePlus 7 Pro dan juga OnePlus 7 Pro McLaren Edition. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.